Assalamualaikum guys. Oke, di video kali ini saya akan mengirim paketan ya, yang sudah di order teman-teman. Ini ada beberapa orderan. Nah, ini untuk meyakinkan pembeli saja. Kalau di Husava merek itu nggak ada tipu menipu. Oke, simak videonya, nanti saya saya tunjukin bungkus-bungkusnya dari apanya biar teman-teman itu percaya. Tuh paketannya ada di situ tuh. Oke lur, mungkin ini kita review satu-satu ya. Ini di sini ada celana kempol berwarna, ini dari Perempatan Rebel, ini dipesan dari temen Surabaya ya, sama ring ya, ini ringnya. Kemudian kita bergeser ke sini, ini ada baju dari Mas Birto Kingdom. Maaf ini belum saya kasih stiker ya, ini original tuh, ada labelnya di situ. Nah ini stikernya. Ini nanti dikirim ke Samarinda, Kalimantan. Oke. Kemudian kita bergeser ke sini, ini juga ada celana kempol ya, celana alpin. Ini sama jaket wear pack ya, bonus emblem, bonus stiker. Stikernya ada 4. Nah, ini nanti mau dikirim ke teman dari Ngawi, Ngawi Jawa Timur. Oke. Oke, kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Nah, ini dari Marginal, dari band Marginal, band Pang Senior. Ini ada Alam Raya Sekolahku ya, bonus 3 stiker. Oke, ini nanti dikirim ke temen yang ada di Tangerang. Oke, kemudian di sini ini ada hem, ada kemeja dari Romi. Dan ini ada boxer, guys, boxer Bloom. Ini nanti akan kita kirim ke Sukabumi ya. Randy. Dan yang terakhir ya, ini ada jaket ya, jaket dari Perempuan Tato Indonesia. Nah, ini ada stikernya, bentar nih, kita ambilin. Nah, ini ada stikernya, kalau ada stikernya originalnya ya tak kasih ya. Nah, ini stikernya guys. Oke ya, ini mau dikirim ke Elisa ya, Elisa. Elisa Wulandari ya, dari Lamongan, deket ini. Ya, alhamdulillah yang sudah order ya. Ada beberapa, nanti akan saya bungkus dan akan saya kirim. Oke. Okay? Ya, yes, tak bungkus dulu, guys. Oh. Bungkus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita mulai pembungkusan ya. Sambil nunggu bungkus, kalau teman-teman mau tanya silakan ya. Ini agak lama bungkusnya, soalnya orderannya agak banyak. Oke, saya mau bekerja dulu. Jadi untuk teman-teman silakan yang mau order, monggo. Kita bungkus di plastik putih dulu ya, nanti kita masukkan ke plastik hitamnya. Oke, nanti mungkin kalau udah dimasukkan ke plastik hitam, nanti durasinya kita cepetin sedikit ya, biar nggak bosan lihat penampilan saya. Ini sebagai bukti saja ya, kalau di sini itu aman, nggak ada penipuan, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada. Buat apa guys saya nipu itu malah merusak perusahaan dagangan saya sendiri ya. Jadi ya lebih baik seadanya saya kasih tahu ke teman-temannya. Soalnya sekarang juga kan banyak ya penipuan-penipuan seperti itu ya. Oke, kita bungkus di seperti ini dulu aja ya, biar nanti nggak lama-lama, nanti saya percepat videonya. Oke, saya mau kerja dulu guys.
Ini saya sengaja kalau membungkus itu setiap malam ya. Soalnya ya waktunya itu waktu orang tidur itu saya bekerja, dan waktu orang bekerja itu saya bekerja, dan waktu orang tidur lagi saya bekerja, dan waktu orang tidur saya juga bekerja. Saya nggak tidur, terus saya ngapain aja? Ya saya tidur aja deh kalau gitu. Gantian. Ya alhamdulillah ya, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah order, yang masih ragu-ragu ya bisa simak videonya. Mungkin biasanya kan takut ketipu-ketipu gitu ya, wajar lah itu untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi ini saya buat video ini ya tujuannya itu supaya yakin gitu aja, bukannya saya kok wah pamer atau apalah, risiko enggak. Ini untuk meyakinkan pembeli saya dan subscriber di YouTube saya. Itu aja, enggak ada tujuan lain mau apa-apa, enggak ada apa-apa juga. Enggak penting, ini juga videonya juga enggak penting. Tapi menurut saya itu perlu ya, di video ini itu perlu. Soalnya nanti kan kalau ada orang beli itu kan, kalau masih enggak yakin kan bisa ngecek ya di YouTube saya ya. Mulu lo guys, ah enggak paham guys. Jose, alhamdulillah, nah, rezeki ini kita fajinya. Oke, lur, tak kerja di sini. Sampean takon-takon, monggo yo. Sing pengin-pengin takon opo, order. Ongkir tak opo, kirim nanti. Pokoke sing ana nak uteke sampean niku sampean takono kabeh gak apa-apa. Los. Ojo ambiar los lur ngono. Yo. Yo. Pokoke ngono yo. Iki nah, bumbu sing ngene cek rapi. Cek ketok elek anyar ngono lho. Guys. Tuh. Nah, ngono iku lah pokoke. Lho iki kudu tak foto-foto lah wis tak bungkusi. Yo wis gak apa-apa, gampang kok fotone. Oke, tak lanjut kerja dhisik, sing takok-takok monggo. Oke, lur, saiki wayahe bungkus paketane wis diadahi plastik kabeh, dibungkus dhisik terus kosok dikirim. Dikirim nang kota masing-masing, oke. Tak terusno kerjaku dhisik. Ya sing ape takon ya takono, takon apa, pengen order, pengen apa, monggo langsung komentar ya. Aku tak bungkus dhisik. Oke, guys. Tontonan video ini masuk lali di subscribe, oke? Okay? Yowis, ngono ae.
Oke, teman-teman sudah selesai bungkusnya, ada 6 paketan ya. Ini yang pertama tadi ada kirim ke Ngawi. Kemudian ini juga yang ke Ngawi ini dari Amin Rizo Fatoni. Terima kasih, Bro. Kemudian ada Randy Ansa Sukabumi. Sukabumi Ngawi. Kemudian ada dari teman yang bernama Sihab dari Surabaya, Bang Sihab, matur suwun. Lalu ada Dani bekerja. Ini teman dari Samarinda ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di Facebooknya ada semuanya. Nanti di share ya kalau sudah selesai. Ada Adi Mulyadi Iskandar, Tangerang. Dan ini yang terakhir, ini ada Mbak Elisa Wulandari dari Lamongan. Oke, nanti untuk semua bukti pengiriman ini akan saya share di Facebook, Instagram, dan ini akan saya bagikan di YouTube juga. Oke, ya mungkin sekian dulu videonya, besok saya mau kirim ke kantor. Halo guys, tangi di kawanan guys. Tapi kalau kantor pos ngirim barang, lanjutannya video sih mah bengi saya kira ngirim barang, oke? Tak kirim sih guys barangnya, nah, kantor pos. Oke guys, kirim pakai kancil. Oke lur, ini paketan wis ndak kantor pos kabeh iki. Wis berhenti karek ngenteni tok guys, ngenteni sampe nyantai. Oke. Wis menunggu prosesnya dulu. Jangan lupa subscribe. Bayar guys, udah ini bayar. Ratus ya kurang. Ratus ya kurang. Cepat tetap lewat. Suwun. Oke. Lur, iki nomor resi lur. Resine lur yo. Ya, resine teko kantor pos ya. Sing dicek iku iki ne lur. Lah. Nah, iki kan nak kene tulisane yo iki. Iki lho. Nomor barcode. Nah, iki nomor barcode iki sing dicek. Engko carane ya ono nek YouTube yo dicek iki nomor barcode diketik. Ketik nek Google cek resi pos gitu, engko dilebokno. Metu dadi engko tutuk endi ku wero, nggih. Wis ngono iku carane. Wis aja lali di-subscribe yo. Suwun-suwun.